Hada berkenaan dengan pembahagian syirik. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat, itu datangnya daripada Allah. Artinya, seseorang itu bila mendapatkan nikmat, syaratnya mendapat nikmat yang pertama adalah mengetahui datangnya nikmat dari Allah. Syuhudul mun'im min ni'mah, menyaksikan Allah melalui nikmat yang diberi. Itu syarat pertama untuk bersyukur, mengetahui datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Fil hadis dinyatakan Allah Subhanahu wa taala redha kepada hamba yang kalau makan bila selesai alhamdulillah, yang kalau minum bila selesai alhamdulillah. Allah redha. Kalimat Allah redha ini kan, dengan kita makan ucap alhamdulillah, bila selesai minum selesai alhamdulillah, Allah redha. Yakni cukuplah hamba itu sudah menunaikan hak nikmat bila mengetahui datangnya nikmat dari Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat pada tempat yang diperintahkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini baru menjadi lengkap pada syukur. Apa saja? Yang pertama, syukur dengan hati, meyakini datangnya nikmat dari Allah. Melihat melalui nikmat kepada yang memberi nikmat, sehingga melihat apa saja, mau rumah, mau kereta, mau sehat, mau apa saja, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, engkau yang bagi aku, engkau yang mudahkan untuk aku, engkau yang bagi aku sembuh. Ini nikmat atau syukur nikmat yang pertama, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Yang kedua, syukur nikmat dengan lisan, alhamdulillah. Yang ketiga, syukur nikmat dengan perbuatan, yakni nikmat yang diberi digunakan di tempat yang diridhai. Mau harta, mau kedudukan, mau rumah, mau keluarga, mau anak, tunaikan hak Allah pada nikmat yang diberi, maka ia termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu dapat, ia datang dari Allah. Nikmat ini, ada nikmat yang hari-hari kita dapat sehingga menjadi sebati, sehingga manusia menyikapi atau merasai atau menikmati nikmat tersebut, tapi dia tidak ingat kepada yang memberi nikmat. Apa itu? Nikmat setiap hari kita boleh bangun tidur, nikmat tambahan umur setiap pagi, nikmat kita boleh bangkit daripada tidur kita untuk beraktiviti. Kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah matinya aku. Yakni bersyukur kepada Allah, ini nikmat baru aku hidup, nikmat baru dapat bernafas, nikmat baru aku dapat memanfaatkan hari ini. Alhamdulillah hadzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Itu nikmat yang hari-hari kita dapat, tapi tak semua orang yang bersyukur dengan nikmat tersebut. Sebab apa? Hari-hari kita tidur, hari-hari kita bangun tidur. Namun baginda Rasulullah setiap pagi akan berkata demikian. Katanya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika. Ya Allah, apa saja nikmat yang setiap pagi aku dapat, dan nikmat apa saja yang didapat oleh semua makhlukmu adalah datangnya daripada engkau. Iqrar, pengakuan, i'tiraf, hanya engkau yang memberi nikmat kepada aku dan kepada semua makhluk. Kalau petang-petang Allah akan mengatakan, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahad min khalqik faminka wahdaka la syarika. Ya Allah, apa saja di petang ini
nikmat yang aku dapat dan semua makhluk juga datangnya daripada engkau. Iktiraf kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya pagi ingat nikmat, petang ingat nikmat, kira-kira yang memberi nikmat tuh bagi tahu kepada dia, jangan bagi nikmat kepada dia. Pasal apa? Pasal dia selalu ingat aku karena aku bagi nikmat. Adakah dia akan, Allah akan berkata demikian? Tidak mungkin. Diingati selalu ya ditambah nikmatnya. Ini orang bersyukur, ini orang menghargai pemberian. Coba kalau kita anak kan pagi-pagi cium semua tangan orang tuanya, alhamdulillah semua yang aku dapat ini adalah berkat orang tua yang melahirkan saya, yang mendidik saya. Ayo berbunga tidak hati orang tua itu? Ayo berbunga. Orang tua itu mengatakan tak boleh, tak ada kata macam itu, seronok. Walillahil matsalul a'la, macam itu juga sikap kita kepada Allah pagi-pagi. Sebut ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berlaku kepada manusia, tsumma idza massakum dhurru fa ilaihi taj'arun. Manusia yang ada kalau hanya dalam masalah dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sehat dia zalim pada orang. Masa kaya dia gunakan duit bukan pada tempatnya. Masa ada kuasa dia gunakan zalim pada orang. Bila sudah sakit, bila sudah miskin, bila sudah tak punya kuasa, pergi ke masjid. Bila dah tak ada semua, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sakit, buat doa selamat kepada Allah. Masa sehat, buat doa selamat. Masa kaya gunakan pada tempat yang betul. Masa ada jawatan gunakan pada tempatnya. Sehingga bila susah diingati oleh Allah. Bila dalam keadaan sakit didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadikan Allah Subhanahu wa taala macam tempat pelampiasan. Bila senang tak ingat pada Allah. Bila susah, jom kita pergi umrah. Kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun. Kalau sudah ada musibah menimpa, maka dia akan datang kepada Allah, panggil kepada Allah. Tsumma idza kasyafad dzurra ankum, maka diambil juga oleh Allah. Ya Allah, kasihan diangkat musibahnya, diangkat kesusahannya. Sudah diangkat, idza fariqum minkum bi rabbihim, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, kufur lagi pada Allah, lupa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya manusia akan ingat kepada Allah bila susah. Bila senang Allah Ghafurur Rahim. Bila senang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fisyiddah, kenalilah Allah dalam keadaan kamu senang, Allah akan kenal kepada kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun wallahu a'lam.